Gosok-gosok-gosok belum tuntas bersih. Pakai nomor satu, Garnier Micellar Water. Micellar Sekti. Halo Kak.
Halo Nabila, kita share screen. Aku di info kita. Aku share screen apa namanya materi hari ini ya. Monggo dilihat ya. Lagi di share. Kedengaran kan ya suaranya? Oke. Okay. Nah, halo teman-teman, kita sekarang akan lanjut di fase wireframe ya teman-teman. Kita akan langsung praktek ya perihal wireframe. Nah, pertama-tama kita akan buat dulu framenya. Kita langsung klik aja F di sini, terus kalian tarik aja garisnya. Klik di sini ada bar di kanan, tinggal menyesuaikan aja. Di sini kita menggunakan iPhone 14. Nah, di sini udah ada. Jadi saya akan membuat dua tipe wireframe yaitu wireframe Lo-fi dan hi-fi ya teman-teman. Saya kasih dulu nama ya teman-teman. Hi. Di sini udah saya kasih nama ya teman-teman. Frames. Nah, dan di sebelahnya kita akan menggunakan hi-fi. Sebelum masuk ke hi-fi wireframe, kita akan membuat dulu lo-fi-nya dulu ya teman-teman. Lo-fi-nya sudah saya jelaskan sebelumnya di materi desain sistem dan wireframe ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung. Nah, biasanya di login kita akan membuat splash screen login ya. Ini login. Yang ini sebut. Ini pen. Press. Login. Nah. Saya akan menggunakan tipe lo-fi di mana saya akan membuat suatu kotak dulu, rectangle. Untuk menyesuaikan seperti ini. Karena ini lo-fi, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya struct ya teman-teman. Kita matikan filenya di sini, kita kasih struct. Struct-nya mengikuti aja di sini. Terus saya akan copy kembali. Ini sebagai background ya teman-teman, di nanti bisa digunakan ke depannya. Nah, seperti ini. Biasanya di sini tuh ada yang namanya teks ya teman-teman. Kita hanya kasih teks saja karena belum jelas untuk ininya ya. Teksnya mau apa gitu kontennya, isi kontennya. Karena di profile ini kita belum menentukan konten yang tepat di pasal login gitu teman-teman. Nah, kita sesuaikan aja di sini 24 aja. Oh iya teman-teman, karena saya tidak menggunakan desain sistem, jadi di sini kita inputnya manual ya. Nah, teks seperti ini. Ini 24 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, karena di sini ada teks seperti contoh ya, nanti ke depannya ini kita berpandangan bahwa nanti ada welcome, terus kita ada pilihan. Nah, di sini ada pilihan, kita perningnya sesuai dulu, 40. Terus kita ininya tarik jadi layouting, auto layout ya teman-teman, tinggal shift A. Nah, ya ya, seperti ini, nanti tinggal menyesuaikan aja. Ini mau lebarnya seperti apa, tinggal di sini. Terus 100, menyesuaikan aja. Terus ini untuk memilih mau masuknya menggunakan apa ya teman-teman. Apakah email ataupun phone gitu ya, nomor handphone gitu. Nah, setelah itu nanti ada pilihan. Misalnya, kalau misalnya kita menggunakan email,
Wah, anjing. Ye. Campur susu biar kuat rasanya banget. Kalau Iqbal teh, oh susu fresh bukan. Nah, halo teman-teman. Saya akan menjelaskan yang fase wireframe di mana kita akan praktek ya di sini. Di sini ada dua tipe wireframe yaitu lo-fi dan juga hi-fi ya teman-teman. Jadi kita akan membuat dua wireframe ya. Kita akan membuat wireframe login ya teman-teman dari aplikasi sebelumnya. Di sini kita klik aja F. Nah, tinggal tarik aja. Terus kita pilih bar di kanan. Kita menggunakan frame iPhone 14 teman-teman. Nah, karena ini lo-fi, jadi kalian menggunakan struk aja. Tidak usah kotak yang ada fibernya. Jadi hanya menggunakan struk ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan seperti ini. Tarik garis. Nah, karena di sini kita menggunakan lo-fi, jadi kita menggunakan struk ya, teman-teman. Seperti ini. Tentunya kita tarik dulu, ini isi kuantitas dalam sini ya teman-teman. Nah, karena di sini teks kontennya belum pasti, jadi teman-teman bisa menggunakan teksnya hanya teks aja, teks seperti ini, yang nanti bisa dirubah oleh tim konten untuk ataupun tim UX ya kontennya menyesuaikan dengan kebutuhan dari user ataupun aplikasi tersebut ya. Nah, setelah itu karena kita akan menggunakan dua fase login, yaitu menggunakan email dan ini ya, menggunakan mobile, menggunakan phone. Jadi ada dua pilihan gitu teman-teman. Ini base-nya menjadi 40. Di sini kita copy dulu. Di sini menggunakan auto layout teman-teman. Tinggal sipa aja. Setelah ini kita klik tengahnya, menyesuaikan dengan lebarnya. Kita menggunakan 100 saja. Di sininya tengah-tengahnya menjadi ini ya. Aligennya jadi center. Kita teksnya di tengah-tengah. Nah, ada pilihannya. Setelah itu, teman-teman biasanya di sini ada bar ataupun kotak yang bisa diinput untuk email ataupun ID-nya ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan struk saja. Setelah itu, karena teksnya seperti ini, tinggal copy saja, sesuaikan saja. Di sini hanya 16 karena di kecil ya, teksnya teman-teman. Sini. Nah, ini dulu dulu learningnya kalau pakai auto layout seperti dahulu nah, sesuaiin aja di sini ini jadi berapa ya? Kita menggunakan 16 aja ya teman-teman atau 14 ya. 11. Nah, di sini pasti ada ini ya teman-teman, ada pilihan login. Ada email, password. Nah, di bawah sini pasti ada page di mana ketika kita lupa ataupun dan sebagainya. Itu bisa untuk memilih itu gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Tapi sebelum itu, nah ada bacaan forgot password biasanya. Nah, ini nggak masukkan aja gitu di sini. Teks. 14 itu dia. Ada forgot password itu, teman-teman bisa menyesuaikan kembali dengan loginnya ya, teman-teman. Nah, kembali. Ini ya, teman-teman. Nah, biasanya di sini tuh ada bacaan tambahan lain ya teman-teman login ataupun teks di mana kalian bisa memilih ya teman-teman bisa menggunakan pilihannya. Ada biasanya tuh menggunakan di Gmail, Facebook dan sebagainya teman-teman. Nah, jenis seperti itu. Kita menggunakan Ellipse. Banyak kita menggunakan empat ini ya. Jadi dulu di sininya kita klik di 10 saja.
Copy lagi sini 10 10 10 10. Nah. Ini habisnya di sini ada teks. Biasanya teks itu untuk memilih ini ya teman-teman. Kelipatan dari 40 jadi 80 biasanya paling bawah. Karena teks ini biasanya untuk mengingat kita untuk sync up biasanya. Bila belum mempunyai akun ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita udah punya preframe lo-fi-nya ya teman-teman. Jadi tinggal menyelesaikan aja ya teman-teman dengan hasil ini. Nah, kita akan merubahnya menjadi hi-fi ya. Hi-fi wireframe gitu teman-teman. Jadi hasil dari ini kita akan rubah menjadi tampilan visual yang lebih berwarna ya teman-teman. Dan seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman, kita gunakan seperti ini. Karena kita mengikuti ini, karena di sini ada background-nya, tinggal menyesuaikan aja teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu, kita menggunakan rectangle. Tinggal kita kontrol terus menggunakan siku kiri ya teman-teman. Kita akan membuat itu ke bawah, menjadi ke belakang ya teman-teman. Nah, dari belakang, saya akan close independent corner ini dan akan saya manual di sininya radius ini. Saya menggunakan 40 ataupun 60, biasanya saya menggunakan segitu. Nah, karena di sini ada pilihan teks dan sebagainya, kita harus membuat ini lebih terhighlight gitu, teman-teman. Maka saya akan menambahkan rectangle lagi untuk isi konten yang kita coba seperti itu. Nah, misalnya ini kita warnanya kita turunin ya teman-teman menggunakan yang lebih oh iya ya teman-teman, karena ini saya tidak menggunakan auto layout, auto layout maksudnya grid ya teman-teman dan kalem. Jadi nanti kalian ketika membuat ini usahakan menggunakan grid dan kalem. Karena di sini hanya sebagai contoh, teman-teman bisa mempraktekkan lebih baik lagi nanti ketika kalian sudah masuk ke main class gitu, teman-teman. Jadi bisa memilih main class agar mengetahui membuat wireframe yang baik itu seperti apa. Nah, di sini saya hanya membuatkan wireframe kasarnya saja ya, teman-teman. Nah, kita membuat radius corner lagi, bahkan 20, karena tadi 40, jadi saya turunin di 20 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman, ya, feel-nya kita turunin lagi. Nah, ininya karena kita akan membuat ini lebih baik, lebih menonjol, maka ini saya buat jadi putih, tapi screen belakangnya saya buat lebih gelap. Teman-teman. Saya akan tambahkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menulis welcome karena sebagai sambutan kepada user ya teman-teman. Dan kita tambah tinggal menggunakan welcome seperti ini. Nah, seperti ini kita menggunakan trim biasanya karena di sini hanya one text ataupun text single ya. Jadi bisa menggunakan trim. Karena di sini ada dua pilihan itu untuk memilih user mau login menggunakan email atau menggunakan nomor handphone ya teman-teman. Kita buat terlebih dahulu ini ya, rectangle untuk pilihan ya teman-teman. Kita buat radius panel kembali. Tadi turunnya 20 jadi 10 di sini. Ini sebagai pilihan ya teman-teman. Jadi teksnya saya hilangkan terlebih dahulu di atas. Saya copy kembali agar bisa melihat aktif dan tidak aktifnya teman-teman ya. Contoh ketika aktif kita menggunakan yang lebih terang. Oh,
Kerjaan gua. Maaf pilihannya, biasanya. Lihat, kita tidak aktif ya teman-teman. Seperti ini. Kita ini nanti kita profil seperti ini. Entah, di sini itu menggunakan email. Tapi kita lepas dulu auto layoutnya teman-teman, karena di sini berbeda ini ya, apa propertiesnya. Gunakan tren. Kita hapus dulu, kita perkecil itu teman-teman. F1 blur. Ini mungkin sorry sorry out ini untuk tampilan ininya pun tidak jauh beda ya teman-teman, kita bisa buat radius warna kembali 20. Ini terlalu ini ya, terlalu bulat. Jadi menyesuaikan dengan konsistensi ya teman-teman. Bisa menggunakan well. Sini. Sort. Kita rubah saja fill-nya teman-teman di sini. Material. Tinggal kita buat terus tambahkan fill-nya di sini, karena fill-nya kita di sini menggunakan warna ini, jadi misalkan aja gitu teman-teman, kita hilangkan stroke-nya. Terus untuk teks ininya kita buat lebih kecil kembali, karena biasanya user akan lebih notice ketika nanti udah dua bar ini digunakan untuk email dan password teman-teman. Font 12, terus font-nya kita kurangi. Segini ya teman-teman, 88 dan full sama ya teman-teman dengan warna yang sama dan teksnya di 12 kurang terlihat ya teman-teman kalau sini bisa dibikin kembali aja mis seperti dan seperti itu. Di sini biasanya ada forward password user lupa ya. Ini nanti sini mulai 12. Ini biasanya login ya teman-teman. Tadi sini kita sesuaikan kembali jadi 10. Terus warna dengan warna yang berbeda ya teman-teman kita kasih. Ataupun karena ini hanya wireframe saja bisa menggunakan warna yang sama ya teman-teman. Jadi itu. Oke, jadi seperti ini. Hilangkan stroke-nya, terus teksturnya kita ganti jadi blurring. Ya. Nah, untuk di sini, biasanya kita ada login with us. Kita menggunakan tulis saja. Kita lihat. Seperti ini. Karena kita tidak menyiapkan beberapa ikonnya, jadi kita bisa menggunakan plugin ya teman-teman. Nah, saya akan menggunakan plugin yang namanya Icon Egg ya teman-teman. Kebutuhan icon kita seperti Google, Facebook, terus mungkin Apple ID dan sebagai Outlook dan sebagainya ya teman-teman. Kita sesuaikan dulu warna ininya. Seperti ini, email. Ini merupakan Gmail ya teman-teman. Email. Karena di sini masih default warnanya, jadi
Kita tidak usah menggunakan warna aslinya, atau warna abu saja, teman-teman. Kita bisa menggunakan ini, mau ini ya. Terus di sini kita cari lagi. Jadi salah satu saja. Terus menggunakan Outlook ya, teman-teman. Ini terus menggunakan Apple ID gitu. Video. Coba saya menggunakan Apple ID aja sih. Karena kita menggunakan icon glyphs, jadi kita harus konsisten ya teman-teman. Nah, tinggal menyesuaikan aja dengan ukurannya teman-teman. Di sini saya akan mengurangi ukurannya menjadi 20. Oh, terlalu kecil juga ya 20. Mungkin 40 ya teman-teman. Sesuaiin. Kalau profilnya juga masih terlalu besar, dia tinggal menyesuaikan aja agar icon ini konsistennya teman-teman 33. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk patch ini biasanya digunakan untuk bila kalian tidak menggunakan ini ya teman-teman. Plugin ya, ataupun patchnya belum memiliki akun register sekarang ya. Biasanya seperti ini. Mungkin ada perbedaan bahasa ya teman-teman, nanti jadi kalian tinggal menyesuaikan aja dengan bahasanya ya. Seperti itu. Ini sudah jadi ya teman-teman, perbedaannya sudah ada kan. Logiknya seperti ini, teman-teman bisa memikirkan nanti ketika nanti membuat WordFlame itu ada WordFlame Lo-Fi dan Hi-Fi ya teman-teman. Jadi tergantung pada pemakaiannya teman-teman ya. Seperti itu sih teman-teman, mungkin yang bisa saya praktekkan dari WordFlame ini. Jadi nanti kita bisa lanjut ke fase hi-fi-nya teman-teman. Nah, terima kasih. Oke. Tadi udah ada apa namanya video ya pembuatan WordFlame. Tapi udah ditonton ya. Barangkali ada pertanyaan boleh silakan. Nggak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan boleh?